Ya abdu idza ra'aitani fa aqamta fi ru'yati. Wahai hambaku, kalau engkau dapat melihat aku, fa aqamta fi ru'yati, dan engkau tetap stabil, tetap duduk manis dalam ru'yah kepadaku, fi ru'yati, balautuka bil bala'i kullihi, aku akan menguji kamu dengan ujian yang luar biasa. Bil balai kulihi, dengan ujian segalanya, artinya luar biasa. Wahamaltuka bil azmi kulihi, dan engkau akan kubebani dengan kebulatan tekad luar biasa. Falam tazal fi maqamika, dan akan engkau akan tetap stabil dalam posisimu, dalam maqammu. Apa diujinya? Kok jadinya kalau sudah tahu, sudah kenal, sudah ketemu, kok malah diuji? Ya tidak akan pernah selesai ujian. Semakin engkau mengenali, semakin besar ujian. Kalau ujiannya itu bala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarati fabashshiris sabirin. Lulusiku dengan sikap sabar. Kalau imtihan, lulusnya dengan kecerdasan. Kalau fitnah, am hasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, difitnah. Orang yang mengaku beriman difitnah, artinya dibuktikan, ya kan, dengan ketulusannya. Kalau musibah, wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi, beda antara bala, musibah, fitnah dan mihnah, semuanya ujian. Banyak sekali orang diuji, tinggal sekilan lagi selesai, ternyata enggak sabar, hanya tinggal beberapa detik lagi. Makanya kalau sabar tuh yang tuntas. Jangan bilang sabar itu ada batasnya. Kalau sabar tuh yang ada batasnya. Itu. Padahal kemakmuran sudah dijanjikan oleh Allah kayak itu. Tapi enggak sabar. Balautuka bil bala'i kulli. Itu artinya dengan segala macam ujian luar biasa. Semua orang-orang besar itu hampir rata-rata menghadapi ujian-ujian yang luar biasa. Dan akhirnya baru sukses. Nabi Muhammad penderitaan sampai 25 tahun dia dalam penderitaan. Ya. Makanya itu kan Allah selalu mengingatkan, enggak usah gundah, enggak usah gelisah. Ya. Alam yajidka yatima fa'awa. Dulu kamu yatim kan, aku yang memelihara kamu. Wa wajadaka dolam fahada. Dolam itu bukan kesasar ya. Artinya bingung melihat kehidupan, mau ikut siapa. Makan dari mana, usaha apa. Fahada, Allah yang membimbing kamu. Wajadaka a'ilan, kamu menjadi beban pada keluargamu. Iya, menjadi beban a'ilan. Fa'aghna, Allah kasih kaya. Iya kan, baru hebat kan. Ya iya. Semua juga penderitaan. Makanya ya jangan palang tanggung. Ya siap menghadapi ujian. Kita harus siap mental sejak awal. Kita tujuannya itu ini. Segala alternatif kemungkinan yang terjadi sudah kita antisipasi. Oke, kita siap menghadapi ini. Gitu. Jadi yang teguh, yang kokoh, yang punya prinsip yang jelas gitu. Gitu. Bil azmi kulli falam tazal fi maqamika wa in lam taqum fi ru'yati, kalau engkau tidak tenang tetap dalam ru'yah kepadaku, balau tuka biba'dil bala, nantinya mah kalau kamunya masih ya engkau katon, engkau beli, engkau sadar, engkau beli, ya nanti ujiannya juga kecil sebagian saja. Kalau kamu sudah kenal, benar-benar kenal, dan kamu sudah mantap, akan ku uji benar-benar. Kalau orang datang sebagai pengikut saya, yang mengikut setap ahli saya, pasti akan saya uji dulu kesetiaannya, kemampuannya, kan begitu. Kalau hanya ada penggembira, ya gampang penggembira. Ya kan? Paling di jalur kesumbangan, cuma ngewu paling mau. Iya kan? Ya. Apa sebagai penggembira, apa sebagai tim inti kamu nih? Iya. Kalau tim inti ya diuji. Kesetiaannya. Kurikulum vitae-nya gimana? Lahir di mana? Sekolahnya apa? Kemampuannya apa? Kejujurannya diuji semuanya. Iya kan gitu. Kalau penggembira ya silakan aja. Datang silakan, pergi silakan. Dan ujiannya biba'dil balas sebagian. Artinya ringan sebagai ujiannya. Jadi kalau kamu belum diuji, semuanya masih belum ada ujian, ujian kecil, ya ketahuilah berarti Anda masih penggembira statusnya sebagai orang pinggiran. Orang ini dari kolonel
ke Brigjen itu hujannya tidak sembarangan. Wa ajaztuka anil azmi, dan aku lemahkan kamu dari tekad bulat. Akhirnya melempem, semangatnya enggak ada. Ya, enggak punya tujuan, enggak punya platform, tidak punya tujuan, tidak punya target. Fazukta ta'mal bu'di. Nah, nantinya kamu merasakan kayak apa rasanya jauh dari Allah. Iya, rasanya berjauhan dengan Allah baru kamu rasakan. Fastakhrajtu minka bil ajzi li rahmati. Lalu akhirnya aku selamatkan kamu, aku keluarkan kamu, minka dari kamu, bil ajzi dengan kelemahan, li rahmati laka, karena sayangku kepada kamu. Beri rahmat. Istighatsatan, karena niat nulungi sira, fahamaltuka bil istighatsati, dan saya dorong kamu untuk meminta tolong ila ru'yati, kepada ru'yah.